Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku lagi di klinik utama Bandung Eye Center atau BEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau tutorial periksa mata ke Bandung Eye Center atau BEC dengan menggunakan atau pakai BPJS. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan kalau periksa mata di BEC ini adalah yang pertama kali kita harus membawa BPJS-nya tentunya. Kemudian jangan lupa juga bawa surat rujukan dari puskesmas. Nah, kalau aku faskes satunya itu kan puskesmas, jadi harus bawa rujukan BPJS dari puskesmas. Seperti ini contohnya. Nah, ini aku untuk anak aku Muhammad Najmi Syatir Arifina, seperti itu contohnya. Kalau kita udah punya rujukan, kita bisa deh daftar langsung ke sini. Habis kita bawa rujukan, langsung aja deh ke BEC. Udah gitu, kita ambil nomor antrian yang bagian BPJS. Kebetulan aku dapat nomor antriannya B76 dan B77 karena anak aku dua yang mau diperiksa matanya. Nah, habis antriannya dipanggil, kita ke bagian pendaftaran. Nah, di sini kebetulan aku dapatnya loket 3 nih, nomor B76 di sini. Loket 3. Nah, kita tunggu deh pendaftaran dulu. Nah, kalau ke sini jangan lupa membawa identitas. Kalau anak aku nih karena belum punya KTP, jadi identitasnya kartu keluarga saja. Nah, setelah selesai pendaftaran, kita periksa deh di ruang visus. Nah, ini nanti dapat kertas pink kayak gini. Kita periksa di ruang visus. Tunggu dipanggil oleh dokternya. Nah, ini ruang visusnya ya. Kakak tingginya 164, berat badannya berapa? 41. Ye, cie. 164, Kak. Alhamdulillah. Keluhannya kenapa? Hai, Abang. Banyak anak-anak kayak kesel lagi. Iya, libur sekolah mumpung gitu ya. Bang, gimana, Bang? Ih, Abang ditembak tuh. Masya Allah, ini ibu dokternya baik banget. Setelah periksa ke dokter, tadi barusan dapatnya dokter Fauzia baik banget. Terus abis ini langsung ke bagian pendaftaran lagi nih. Muhammad Najmi dan Muhammad Anjusir. Pendaftaran lagi nanti dapat voucher kacamata BPJS nilai 300.000 atau 3,5 ya. Kita coba kesini yuk. Setelah dari BEC nih, BEC Bandung Eye Center, terus kita langsung deh kesini nih, ke Samijaya. Pokoknya aku mah langganan banget di Samijaya ini ya. Jadi setiap bikin kacamata pasti ke Samijaya. Yuk, pada borong kesini. Nah, ini resepnya kasihin deh, ini resep BPJS. Ya, mangga teteh. Nah, pokoknya itu tadi teman-teman, tutorial cara ngedapetin kacamata melalui BPJS kelas 1 gratis, tis. Kenapa gratis? Karena jatah BPJS kelas 1 itu kan 330.000. Nah, kita cari aja kacamatanya, frame plus lensanya yang senilai 330.000 juga. Jadi gratis deh. Semoga bermanfaat ya teman-teman, tapi dengan catatan harus melalui prosedur BPJS terlebih dahulu, faskes 1 baru ke faskes berikutnya. Semoga bermanfaat tutorial dari aku ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.